halo guys ini kita mau lihat uh, ini saya lagi lagi setting ini uh, finishing upgrade power uh, rodex yang kemarin ini sudah nyala ya uh, di sini di meja Tendangan ya sekitar 45, 45 volt. Kalau di mobil bisa 48, 49. Oke okay guys, ini saya sudah sadap di terminal normal. Uh, jadi setiap power yang saya upgrade, itu sengaja saya tidak bisa lagi di bridge, ya, uh, channel woofer nya karena uh, kondisi setelah upgrade itu di normal saja sudah hampir dua kali lipat daripada bridge uh, tendangan uh, saat masih standar, ya. Uh, jadi, untuk non-inverting, saya selalu memasang satu uh, opm. Untuk fungsi uh, non inverting uh, bagi sinyal uh, stereonya salah satu ya, uh, jadi akibatnya nggak bisa lagi di bridge di uh, terminal out. Ya. Uh, untuk menjaga-jaga ya dari uh, overload ya, uh, jadi kadang-kadang konsumen ini uh, ngakunya. Uh, nggak diapa-apain uh, atau nggak dikasih beban begini begitu uh, ya kita mana tahu ya kan uh, secara teknikal uh, uh, sebagai uh, 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 saya uh, praktisi yang uh, sudah lebih dari 30 tahun bergaul uh, dengan pembuatan skema skema ya uh, jadi segala macam alasan dari konsumen itu Uh, saya antisipasi dari awal, jadi mereka mati langkah gitu, jadi untuk berbuat berbuat curang itu mereka mati langkah duluan. Uh, gunanya apa? ya gunanya agar uh, 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 upgradean saya itu bisa tahan lama, ya kan begitu. tidak, artinya namanya amplifier itu barang hot ya istilahnya itu ibaratnya orang beli amplifier di toko 200 meter uh, di keluar dari toko dinyalakan kemudian di jumper outputnya itu amplifier bisa langsung rusak nah kan yang jadi kerjaan kan pemilik toko ya kan nah, jadi itu barang hot ya Kecuali kalau prosesor seperti preamp, preamp apapun, atau efek gitar, ya, ya, itu terserah mau dibanting mau di apa. Ya, insya Allah dia tetap bisa nyala. Itu mau di jumper, gimana pun ya. karena dia low level, ya. beda dengan amplifier. Uh, Oke okay guys, kembali ke topik ya. Nah, ini filter ada limiter, ada limiting pada batas tertentu. Uh, dari sumbernya head unit atau dari pre-em apa ya uh, diperkuat lagi jadi uh, nantinya limitingnya bekerja uh, itu gunanya supaya uh, power ini tidak terlibat dalam situasi overload overload lagi uh, jadi istilahnya uh, bukan overload lagi di situ di situ terjadi clipping. Kalau overload itu beban lebih, ya, dengan cara bridge yang, yang tidak ini, ya, yang tidak eh, rekomendasi, ya, atau eh, penambahan eh, jumlah impedansi sehingga menjadi eh, terbeban. Ya, itu namanya overload. Nah, kalau clipping, itu kasusnya lain lagi clipping itu apabila sinyal dari depan ya, terlalu kuat sehingga menembus batas ambang kemampuan daripada uh, amplifier tersebut maka akan terjadi clipping ya nah, itu istilahnya bahasa kita itu mentok ya nah, jadi kalau catunya itu CT 50 tendangan 50 ya mentoknya nanti di 50 mau dibesarin gimana pun dari dari head unit ya atau dari perangkat apapun ya ditambah lagi ditambah ya itu hasilnya cuma akan berupa DC DC clipping itu tiga kali sampai empat kali lipat daripada watt musik itu sendiri jadi kalau kinerja power standar itu misalnya 60 watt RMS nya road mean square ya, itu murni bersih ya nanti di di layar osiloskop bisa dilihat ya tidak terjadi clipping mentok atau DC ya pada puncak piknya itu nah kemudian kalau ditambah lagi volume ya nah, itu clippingnya akan makin panjang ya DC nya akan makin panjang itu kalau dicari perkaliannya itu buat mubazir itu nggak ada gunanya clipping itu justru dia membuat panas Sub over membuat panas transistor-transistor final yang bekerja nah, jadi disipasi panasnya itu bahkan tiga kali lipat daripada musiknya cuma 60 watt ditambah-ditambah ya, terus volume ya nah, sehingga nanti watt clippingnya itu bisa mencapai 200 atau 300 watt lah bisa lima kali lipat daripada watt musiknya sendiri nah, itu jebol berasap nanti Nah, jadi ini kembali ke ini. Uh, saya tadi sudah coba, Jadi di sini setiap upgrade saya itu kondisi input itu tidak dipakai lagi ini crossovernya ini. Uh, artinya posisi flat, kemudian ada di situ bus posting itu biasa 0 dB, 6 dB katanya ya atau 12 dB ya nah itu ditaruh di nol ya nah, nantinya setelah disetting nanti mau levelnya mau dihabisin atau bos boostingnya ditambah itu nggak ngaruh lagi dia tetap akan terlimit di batas 50 nah, ini keunggulan dari barang jelek ini ya nah, salah satu keunggulannya sih ya nah, jadi Nah ini udah saya rancang Jadi frekuensi 80 Hz 60, 80 nah itu eh, Tetap dia ngerespon Artinya nendang ya. Nah, kalau kelebihan dari depannya di limit ya. nah, Di limit Dalam batas aman nah, Kemudian yang namanya Frekuensi Sub ya, Sub Sub bass itu 20 Hz sampai 45 Hz itu di posting di sini di sini di boosting. jadi kalau dari rekaman itu apapun lagunya kalau standar din itu ya itu frekuensi 20 sampai 45 Hz itu levelnya di data rekaman itu cuman sepertiga itu gunanya supaya pengguna-pengguna sound system ya seperti sound system rumahan stereo deck apa kompo atau apapun lah namanya Ya itu rata-rata kan speakernya cuma satu Tanpa sistem B amplifier Tanpa sistem double amplifier Nggak ada di situ amplifier khusus untuk bass Atau ada subwoofer khusus Nggak ada Jadi di speaker yang satu itu Di situ di, di, di realisasi juga namanya bass Namanya vokal, suara penyanyi Nah jadi kalau dari data rekaman itu Dibuat namanya sub itu sama tinggi dengan bas dentum eh, itu Amburadul nanti ya orang-orang uh, nggak -orang akan nggak akan bisa mendengar suara, suara penyanyi kesayangannya itu dengan jernih karena apa karena terganggu oleh gerakan daun yang ngegeol itu jauh kuat itu itu sup ya uh, saya sering bahas itu di berbagai page saya uh, jadi seperti rekaman-rekaman saya di YouTube ya, pekerjaan saya yang saya rekam sederhana itu. Eh silakan. Silakan Anda gunakan uji pakai car audio yang sudah ada woofer. Itu dijamin mobil-mobil Anda itu akan menggigil. Karena apa? Karena sub, bukan karena bass dentum. Kalau dentumnya ya biasa-biasa aja, sesuai proporsi maksudnya. Ya, cukup, tidak berlebih. Tidak SPL amburadul ya. Nah, jadi di situ maksudnya saya itu memberikan berbagai pencerahan sesuai dengan teknikal, ya, dengan bukti dan lain sebagainya. Oke, ini kita sudah, ini lagi saya coba lagu migos, ya. Lagi saya pos, nah, nanti saya coba, ini saya gunakan mesin ini, sumbernya, ya, mesin flash disk, ya. Ini level volume kan sampai 50 Ini bisa di volumenya. Nanti kita coba uh, di mana dia nggak nambah-nambah lagi. Bisa kita ini uh, sekarang, uh, saya ini guys, uh, ini sudah saya set segala. Nah, kita coba play Uh, ini osiloskop uh, sudah saya taruh di skala 10 volt. Ya. Nah, bisa dilihat orang kali guys. 10 volt ini angkanya ini. Silau ya. Silau men. Eh, ya udah nggak apa-apa. Jadi ada di situ kotak division Jumlahnya 5 sampai ke atas, 5 ke bawah, artinya satu kotaknya itu gelombang amplitudo dari amplifier itu merambat setinggi 10 volt, nah itu maksudnya skala 10 volt. Kalau dua ya 20 volt. Nah, Oke okay guys, kita coba play. Nah itu guys itu sampai skala 45 masih mulus tidak ada ini tidak ada clipping ah, kemudian saya coba kecilkan ini volume nih eh, ini volume berapa ini 43 42 41 38 Nah itu 38 skala Nyundul sekitar 3 kotak Setengah 35 Nah sekarang saya besarkan guys Eh malah makin kecil Salah Nah ini Ini sekarang 40 40 Saya tambah 45 45 ini udah nggak kerja, udah limit. Eh tambah lagi sampai 50. Udah limit di situ, guys. Nah, itu kinerja. Itu kinerja dari low bus boosted. Ya. Nah, jadi mau ditambah gimana-pun ya nih kita kecilin. Oke. Okay. Nah. Jadi di sekitar 44, nah itu sudah saya batasi. Artinya dia pergerakannya cuman sedikit. Jadi kalau ditambah terus ya, vokal nanti yang makin keras makin keras. Nah itu gunanya supaya uh, kinerja powernya itu tetap bagus dan dia terhindar dari over ano, clipping. Kalau keseringan clipping kan ini terlalu keras musiknya ya nah, oke okay. jadi kalau terlalu sering nanti powernya panas sub kuilnya panas ya. ya terserah mungkin mulai jadi sub duluan jebol atau powernya ya nah, oke okay guys nah, saya rasa cukup sekian nah ini memang sekarang kondisinya nggak pakai beban ya nah, tapi enggak enggak ini enggak jauh berbeda kondisinya dengan dibebani. Uh, karena saya tahu apa yang saya kerjakan ya. Uh, kan begitu. Oke okay guys, terima kasih.